Oke, kembali bersama saya Ivan Kadafi dan juga Hamim. Hamim, nama asli siapa? Muhammad Nuraini dan juga Abdul. Abdul ya, itu sebagai nama asli kamu siapa? Abdul Kholik. Ya. Nah, tadi kan kita sudah grebek tasnya Hamim dan juga sedikit chit-chat tentang kehidupan Hamim. Nah, sekarang kita mau tahu nih tentang kehidupannya Abdul Kholik. Nah, Abdul Kholik, kenapa kamu kok tiba-tiba jerawatan gitu? Karena begadang. Suka begadang. Ini Abdul Kholik suka begadang. Pak Ivan udah sering bilang jangan begadang, entar jerawatan. Gitu. Tapi ya udah, namanya kata banyak PR, kata yang alasan seperti itu ya. Iya. Oke. Abdul Kholik, kamu kok suka nyanyi dari kelas berapa? Waktu itu dari kelas 1, Pak. Dari kelas 1 SD sudah suka nyanyi. Iya. Kamu inspirasi siapa waktu itu? Waktu itu masih itu Sule. Sule. Nah, Pak Sule nih, apa namanya, inspirasi Abdul Kholik itu Anda gitu. Nah, nih dulu ya Mim ya, pernah nih cerita nih Mim ya, Abdul Kholik itu ternyata dari dulu ngefans sama Pak Ivan. Sampai akhirnya ketika dulu mereka kelas 3 SD ya, itu di Putri. Di Gedung Putri, kelas 2 SD di Gedung Putri. Kemudian pindah ke, di Putra? Kelas 2, kelas 3. Ya, kelas 2, kelas 3 di Putra. Udah di Putra ya. Jadi dia ini ngefans sama Pak Ivan nih, tapi dari kelas 2 sampai kelas 3 dia enggak berani ngomong sama Pak Ivan. Jadi Bapak enggak ngajar kelas dia. Ngajar ya? Ngajar cuma dia biasa aja gitu. Dia menutupi kekagumannya sama Pak Ivan. Pas di kelas 4 pernah di kantin saya, Abdul gitu. Saya sentuh nih begini. Ternyata dia senengnya minta ampun, penasaran kan Pak Ivan, kenapa nih orang gitu, pasti ajak kesini, kenapa kamu gitu. Dia bilang begini, gimana kalimat? Saya ngefans sama Pak Ivan. Pak, saya dari dulu ngefans banget sama Pak Ivan, tapi akhirnya Pak Ivan, saya bisa ngomong sama Pak Ivan. Nah, padahal saya ngajar kelas dia, kelas 2, kelas 3. Pas di kelas 4, dia bilang, katanya gini, akhirnya saya bisa ngomong sama Pak Ivan. Kaget kan, ternyata apa? Ternyata Abdul ini dari dulu ngefans sama YouTube saya dan dia pengen banget ikut bergabung. Akhirnya tanpa pikir panjang di film Yatim ya, versinya Hamim yang pertama kali itu, yang kecil dulu ya, versi kecilnya mereka berdua, saya ajak lah. Ternyata dia punya bakat juga, akhirnya juga gabung juga nyanyi sama saya di Trio Goblin featuring Ivan Kadafi. Mungkin kalian bisa lihat bawah ya, ada lagunya gini ya. 1, 2, 3. Sedih, senang, bahagia, itulah kehidupan. Rintangan silih berlalu, ada berhadapan. Nah itu, bisa kamu cek di bawah, ada semuanya. Oke, Abdul Kholik, sebelum kita cerita lagi, nah ini pasti semua pasti penasaran juga kan, isi tasnya Abdul Kholik seperti apa? Yuk kita lihat isi tasnya. Aduh, berat juga ya ternyata ya. Isinya apa ini semuanya nih? Aduh, penasaran isinya apa sih? Wah, isinya juga sama seperti Hamim. Semuanya buku. Waduh, ini bukunya nih. Aduh, luar biasa, banyak banget nih. Ada buku apa aja, sama ya pastinya, Nam? Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat buku bahasa Indonesianya nih. Mana buku tulisnya bahasa Indonesia? Nilainya. Oh, IPA dulu, kita kasih tahu nih tulisannya. Tulisannya Abdul Kholik kayak apa nih? Acakadul nggak ya, kira-kira apa yang rapi gitu. Nih, tulisannya seperti ini. Ya, ini dia tulisan Abdul Kholik. Dan juga nilainya, mana nilainya? Ada nilai mana nih blok bahasa Indonesianya? Tentang nilainya ya. Apa ini, banjir nilainya? Oh, 100 juga nilainya Abdul Kholik, 100. Abdul Kholik, kamu kalau di kelas ranking berapa? 5. Ranking 5 ya? Iya. Oh, ranking 5 juga ternyata. Ah, ada lagi apa nih? Ada nih, waduh, ini ada map. Nih map nih. Dari kelas berapa nih mapnya? Kelas 5. Dari kelas 5 SD ini. Masya Allah nih ya, masih ini ya. Mungkin karena bahannya bagus kali ya. Isinya apa ya, Smim? Abdul, kita lihat nih. Wah, ada piagam. Piagam OSIS. Piagam penghargaan juara 3 lomba membaca puisi bahasa Inggris tingkat SD. Ini bukan English Cup yang ngeluarin, tapi ini OSIS. Nah, ini. Juara berapa nih? Juara 3. Ada piagamnya, terusnya ada lagi. Ah, ini dia baru English Cup yang ngeluarin ini. Ini dia Abdul Kholik. Aduh, ini masih kecil ya, kelas 3 SD ya? Iya. Nilainya speakingnya 6, memorizingnya 0, ratingnya 45.
aduh ini mesti jelek ini. Kemudian baru certificate of successful. Nah ini baru lumayan. First examinationnya 80, daily value-nya 80, last examinationnya 70. Baru meningkat lagi nilainya. Tuh, ini English Club. Kemudian piagam penghargaan diberikan kepada Alkoholik sebagai juara 2 lomba pidato bahasa Inggris SD. Tuh. Keren ya? Ini enggak ada deh piala-piala piagam-piagamnya ya di rumah ya. Apalagi nih? Ada duit isinya nih. Ah, duit. Wah, iuran. Apa ini, Mim? Uang apa nih, Blokolik? Iuran. Ini uang iuran keras. Apa? Kelas ya? Keras kelas nih. Kan, uang iuran. Nih. English Club. English Club nih, uangnya nih. Uang 10 rialan nih. Nih, ini uang 1 rial. Uang Arab Saudi ya. Yang juga ini ada uang 5 rial. Tapi uang 1 rial nggak ada, Mim, ya? Nggak ada. Ya, udah. Nih. Ini uang-uangnya, Blokolik. Kemudian kita lihat lagi isinya apa ya, penasaran. Oh, sertifikat lagi nih dia, sertifikatnya English Club B. Yang silang nih, ini mbak, oh banyak sekali sertifikatnya ternyata nih, orang-orang yang berprestasi nih. Ya, yaitu public speaking juga, public speaking B, sertifikatnya B, public speaking ya. Kemudian apa ini, first winner, Alkoholik for singing competition nih. Iya, di English Club juga juara pertama. Masya Allah tuh, keren. Kemudian Alkoholik as cameraman di short movie competition. Nah, the best. Nah, cameraman. Alkoholik ini as cameraman. As cameraman. Di videonya Noval itu. Oh, di video Noval ya. Noval ya. Di filmnya Noval. Kameramennya Alkoholik, jadi pemenangnya Alkoholik. Piagam penghargaan lomba penyanyi 10 tingkat SMP. Ini dia di Vlogs. Juara 3 ya. Juara 3 kemarin yang latih sama berarti. Siapa yang latih? Pak Ivan. Oh iya dong. Oke. Okay. Terusnya lagi lomba menyanyi tadi sudah. Dia 2 kali kamu ikut SLN ya, nyanyi ya. Sekali. Kok ada 2 ini? So, itu piagam terus satunya piagam, satunya lagi penghargaan ya. Penghargaan. Oke, kemudian ini sebagai sekretaris pameran. Pameran di pameran seni kelas 6. Kelas 6. Nah, Masya Allah. Apalagi ya? Penasaran kan? Apa lagi nih isinya? Oh, banyak sekali sebenarnya data-datanya nih. Alkoholik karena dia sebagai bendahara di English Club. Udah berapa tahun kamu jadi bendahara di English Club? Setahun ya? Setahun. Sebelumnya apa? Sebelumnya punishment section tapi bagian SD. Punishment section bagian SD. Yang speaking sama Hamim juga ya? Iya. Gitu. Oke, ini Alkoholik nih. Kamu anak keberapa dari beberapa saudara? Anak pertama dari 5 saudara. 5 saudara. Yang satu lagi? Yang lagi hamil. Iya, lagi hamil. Lagi ibunya lagi hamil satu lagi, jadi 6 nanti ya, insyaallah. Udah hamil tua ibunya ya. Yang pertama siapa aja? Saya. Alkoholik. Noval. Noval. Noval kan kemarin ya. Mafiroh. Mafiroh. Bilqis. Bilqis. Jawaher. Jawaher. Di dalam perut. Di dalam perut. Nah gitu. Biasanya nih ya, Alkoholik kan biasanya kan kalau yang ngerawat adik itu kan biasanya kan kerjaan perempuan nih. Terus gimana perasaan kamu di rumah tuh selalu jagain adik? Apa kegiatan kamu untuk adik kamu gitu? Biasanya apa? Bikin mereka tertawa sih, Pak. Kayak mereka lagi sedih, lagi bertengkar. Saya pisahin. Terus mereka selalu baikan. Nasehatin. Capek nggak kira-kira jadi anak pertama? Capek, Pak. Capek ya? Apalagi adiknya masih kecil-kecil ya gitu. Ya, masih suka ngeyel. Masih ngeyel gitu ya. Iya, Pak. Yang paling nyebelin siapa? Paling nyebelin itu... Jawaher paling kecil. Jawaher yang paling kecil kenapa? Soalnya kalau dibilangin. Caca jelek ini. Caca jelek. Caca itu artinya apa? Kakak ya. Iya. Oh gitu. Oh masih kecil ya, aktif orangnya ya. Iya. Biasanya anak aktif itu pintar insya Allah nanti gitu. Terus itu paling nyebelin. Enggak. Yang paling. Aduh malas banget nih. Ini mereka apa kira-kira? Paling malas itu, Pak, kalau
mereka ngeyel sih pak, mereka ngeyel. Ngeyel ya, kalau dikasih tahu ngeyel gitu. Ya. Karena kamu udah capek di sekolah, capek syuting juga, kegiatan banyak, ya, pulang ke rumah bantu ibu lagi. Bantu pak. Ibu lagi, tapi itu kewajiban ya sebagai anak pertama ya, gitu. Kira-kira apa sih yang kamu sering bantu dari ibu itu? Tugas ibu yang kamu bantu apa kira-kira yang paling sering? Isi air, dispenser yang satu galon, terus cuci piring. Cuci piring. Terus cuci baju. Cuci baju nih. Gini ya remaja-remaja di sana tuh sekarang banyak banget yang jarang kayak gini, yang mau bantu ibunya, yang mau apa namanya jagain adik. Nyuci piring, nyuci baju juga. Oh, luar biasa loh. Remaja di sana kebanyakan ya main ke mall ya kan? HP, main PUBG tanpa menghiraukan orang tuanya gitu. Itu sangat sangat tidak terpuji gitu. Apalagi ya kita ambil contoh dari kehidupannya alkoholik nih. Anak pertama yang adiknya masih kecil-kecil dan dia selalu ngebantu ibunya di rumah. Nah, kalau Hamid, kamu sering bantu ibu enggak? Sering. Apa ya kayak kamu sering bantu? Itu angkatin makanan kalau lagi makan dan iya. Habis makan juga iya. Gitu tugas anak laki-laki ya gitu, walaupun kita sebenarnya perempuan sih sebenarnya gitu-gitu kan, tapi kita anak laki-laki kan udah terlanjur lahir dan kita pertama ya kita harus memberikan yang terbaik kan untuk menjaga adik kita, menjaga sebagai contoh untuk adik-adik kita begitu. Gini nih, terus ketika di rumah siapa yang paling galak, ayah atau ibu? Yang paling galak ayah. Ayah ya. Galaknya gimana biasanya? Gak bisa diekspresiin ya. Gak bisa dikata-kata, gak bisa dikasih apa, gak bisa digambarkan gitu. Iya. Saking galaknya. Iya. Galak itu karena apa? Biasanya kan ada sebabnya tuh. Ya kadang kalau dulu itu karena gak belajar. Main terus, ketawanya berlebihan. Ketawa berlebihan itu gak boleh gitu. Padahal sebenarnya marah-marah yang baik loh gitu. Nah ini nih, yang Pak Ivan tahu ya, dia kalau tadi kan Hamim kan dia itu kegiatan religinya sebulan sekali ada ini ya, selawatan dan juga pergi ke Masjidil Haram setiap minggu kan gitu. Nah kalau Abdul Khalik yang Pak Ivan tahu itu katanya punya jadwal khusus yang untuk ngaji setiap harinya. Setiap maghrib. Setiap maghrib ya. Jadi si Abdul Khalik ini setiap maghrib punya jadwal harus ngaji. Pulang sekolah capek langsung ngaji dulu baru boleh tidur. Gitu ya Abdul Khalik ya? Itu wajib ngaji, baca Quran gitu. Itu didikan orang tuanya luar biasa. Malam. Terus apa lagi? Malam bangun sholat tahajud. Malam bangun wajib sholat tahajud. Iya. Remaja di sana ada enggak kayak gini? Ambil contoh ya dari channel kita ini. Nah, nih Hamim dan juga Abdul Khalik, kita religi mereka luar biasa dan dididik di orang tua dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ya, bagus sekali. Nah, nih, dari kamu kan kenal sama Pak Ivan ya, dari kamu kelas 2 SD ya, gitu kan. Yeah. Kamu Hamim dari kelas 2 SD juga kan, sama kan sekelas. Nah, apa sih yang kamu suka dari Pak Ivan gitu? Cara ngajarnya. Cara ngajarnya gimana kira-kira? Biar lebih spesifik gitu. Asik banget ya. Apa kalian semua? Gitu, Pak. Terus masih ada tambahannya lagi itu, Pak. Ketawa. Ya gitu loh. Gitu ya, jadi itu yang buat nyenangin gitu. Iya. Gak akan terlupa, apa kegiatan yang gak pernah terlupakan sama Pak Ivan apa? Saat Pak Ivan ngajarin saya nyanyi. Saat Pak Ivan ngajarin dia nyanyi, karena emang dia hobi nyanyi, tiba-tiba ada orang yang ngajarin dia nyanyi, memberikan dia fasilitas. Itu jadi pengalaman yang luar biasa bagi dia. Nah Hamim nih, apa yang kamu suka dari Pak Ivan? Baik. Baik, terus? Menasihatin. Kamu guru pemerintah siapa? Pak Ivan. Lu katanya Pak Sudari. Dia sempat nangis pemirsa kemarin, jadi kan dari kecil kan kalau ditanyakan siapa guru favoritnya Pak Ivan, tiba-tiba kemarin dia ngomong sama temennya, siapa guru favorit kamu? Pak Sudahari. Aduh Pak Ivan langsung kaget, bener gak sih ternyata bohongan, itu cuma acting doang gitu ya Mim ya? Iya. Terus kemudian Mim, apa yang kamu, pengalaman yang paling menyenangkan kamu sama Pak Ivan? Waktu syuting anak yatim pertama itu paling mengesankan. Jadi ya kamu langsung tahu gitu ya, oh gini loh. Akhirnya saya bisa main film seperti siapa? Kak Hamid.
Iya. Seperti kami-kami itu dulu kakak dia, saudara dia yang pernah sebelum Ivan Cinema official seperti ini, kita dulu artisnya ada Kak Hami dan juga Kak Amar ya. Begitu. Kak Rian juga, banyak ya macam-macam ya gitu. Nah, gimana untuk semuanya? Seru kan? Tahu isi tas mereka dan juga kepribadian Hamim dan juga Abdul Khaliq di luar syuting, jadi di luar sekolah ya, di luar sekolah dan juga di luar kamera. Dia apa di belakang kamera maksudnya, bukan di kamera, di belakang kamera gitu, di belakang kamera. Beginilah. Nah, jangan lupa ya semuanya ambil pelajarannya dari acara kita ini ya. Yang paling penting adalah kalian remaja di sana, ayo sama-sama bantu orang tua dan juga lakukan hal-hal positif. Berkarya dan juga berinovasi. Karena apa? Karya itu tidak akan pernah punah dan hilang. Pasti akan terus dikenang, begitu. Tapi kejelekan bisa membahayakan kita dan juga merugikan diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, terus nanti di episode selanjutnya, Pak Ivan akan undang Anjas dan juga Mahir. Oke, penasaran kan? Oke? Oke, sampai sini dulu ya, kira-kira cicatnya ya. Semoga nanti lain kali kita akan undang lagi nih kalian berdua. Oke, semuanya. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu acara Grebek Tas Hamim dan juga Abdul Khaliq. Dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, yaitu Grebek Tas Anjas dan Mahir. Jangan kemana-mana, terus di Ipan Cinema Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, satu lagi. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen, dan juga like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Coba.